Ramai sekali yang datang untuk melihat acara ini ya. Ojo lali di subrek yo. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sudah sebantu support dukung AAS jika channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kawan yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa, sebelum AAS mula, AAS ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video AAS kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, yang tidak akan pernah putus-putusnya, diperlihara keselamatan, dilindungi kesihatan, juga buat saudara-saudara kita di Palestinah, semoga Allah sentiasa melindungi mereka dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini saya nak react satu lagi video daripada channel Jalan Amrita. Okey, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, Jalan Amrita, tanda dukungan kita buat beliau. Okey, kali ini kita nak pula okey. Kali ini kita nak tengok grabbag besar Keraton Jogja 2024, tradisi yang telah pun dikatakan berumur ataupun berusia ratusan tahun. Ini kayak perarakan gitu ya. Merupakan salah satu dikatakan wisata Jogja terbaru. Jadi nyama yang request untuk us react video ini tanpa buang-buang waktu, kayaknya ini pertama kalinya. Kalau maksud grabbag itu apa, kayak grebek besar macam ada perarakan gitu kan, mungkin kalau asalah ampun. Okey, tanpa buang waktu, yuk ikut Asriya, yuk. Okey, dah siap semuanya, yuk kita mulai. Bismillah. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di sisi barat alun-alun utara. Wah, ada gajah. Tepatnya di depan Regol Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Dan seperti inilah suasananya pada siang hari ini. Nah, kalau kita perhatikan di sisi kanan ataupun di sisi kiri kita, nampak bergoto-bergoto Keraton Yogyakarta yang sedang berbaris mengawal gunungan dan Upo Rampe yang nanti akan melewati lokasi ini. Dan perlu diketahui bahwa ke-10 bergoto prajurit keraton yang mengawal gunungan, yaitu bergoto Wirobrojo, bergoto Daeng, bergoto Patangpuluh, bergoto Joko Karyo, bergoto Prawiro Tomo, bergoto Ketanggung, bergoto Mantri Jeru, bergoto Nyutro, bergoto Bugis, dan bergoto Surokarso. Nah, untuk bergoto Surokarso nantinya akan mengawal gunungan sampai di halaman Masjid Gede Kauman dan dalam Mangkubumen. Sedangkan untuk bergoto Bugis akan mengawal Ubo Rampe hingga ke Kepatian. Nah, sementara gunungan untuk Pura Pakualaman akan dikawal oleh bergoto prajurit Pura Pakualaman, yakni Dragunder dan Pelangkir. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 4 ekor gajah yang berasal dari Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta yang juga turut serta dalam prosesi grebek besar ini. Grebek. Nah, iring-iringan selanjutnya ini ada 3 ekor kuda yang dituntun dan 2 prajurit berkostum merah putih dengan riasan wajah prajurit yang unik turut serta memeriahkan grebek besar ini. Grebek, sebutannya grebek. Tadi gajah ini kuda, guys. Asuk ke music nih. Wah. Ini kayaknya yang udah terlatih ya. Jangan takut ya, guys. Ada bunyi tembakan. Nah, bunyi tembakan itu kudanya tuh kayak gitu kan, kayak mau ngamuk. Kaget kali. Kita aja kaget dengar tembakan. Ini prajurit. Nah, pelaksanaan prosesi grebek besar tahun ini sama dengan pelaksanaan grebek sawal beberapa waktu yang lalu, baik mengenai urutan, tata cara upacara, rute maupun prosesinya.
Nah, terkait prosesi pada Gerbek Besar 2024 ini berjumlah 6 gunungan. Nah, keenam gunungan tersebut yaitu Gunungan Jaler yang kita lihat ada di depan kita, yang jumlahnya gunungannya ada 2 buah gunungan. Sedangkan di belakangnya ada Gunungan Estri, Gunungan Kepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuhan. Nah, untuk Gunungan Kakung atau Jaler berbentuk kerucut seperti yang kita lihat di depan kita, tingginya menjulang, kerangka menggunakan besi. Gunungan ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Nah, baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader atau tawes dan berjumlah 5 buah yang ditancapkan pada bagian puncaknya. Oh, itu kue. Nah, selanjutnya di belakang Gunungan Kakung ini ada prajurit Bergoto Surakarso. Oh, tadi itu kan disebut tuh kan prajurit gunungan-gunungan itu inilah mereka kan. Nah, kemudian di belakang prajurit Surakarso ini nampak di depan kita ini ada Surakarso. Gunungan Estri atau Wadon ya. Jadi gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan ini lebih kecil daripada bagian tengah dan kembali mengecil di bagian atas. Oh, bagian itu. Rangkanya terbuat dari bambu dan bagian atas gunungan atau mustokonya terbuat dari kue ketan yang berwarna hitam. Kue itu kue uniknya ketan. Lagi, dalam Gunungan Estri ini terdapat satu bakul wajik yang disusun berlapis dengan tiwul. Aduh, dan wajik yang merupakan makanan kelas atas boleh namun dicampur dengan tiwul yang merupakan makanan rakyat kebanyakan, merupakan simbol kedekatan raja dengan rakyatnya. Ada maksudnya. Nah, bukan selanjutnya biasa-biasa. Ini ada gunungan yang ditutup bukan sesuatu kain ini warna sengajakan. Biru. Ini adalah Gunungan Kepak. Nah, selanjutnya di belakang Gunungan Kepak ini ada berat Gunungan Darat. Nah, gunungan ini gunungan mirip dengan darat. Gunungan Estri. Rangkanya juga terbuat dari bambu, namun mustokonya tidak berwarna hitam, tapi berwarna-warni. Selanjutnya gunungan yang terakhir ini adalah Gunungan Pawuhan. Jadi gunungan ini mirip Gunungan Estri atau Gunungan Darat namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, Gunungan Pawuhan ini berasal dari kata uuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain dan Gunungan Pawuhan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah, teman-teman, selanjutnya di depan kita ini adalah iring-iringan dari Bergoto maupun gunungan, yaitu Bergoto Dragunder dan Bergoto Plangkir yang cara akan membawa itu gunungan menuju Pura Pakualaman. Prajurit. Baju tentara laut pula kan, buat putih, topinya juga putih gitu. Pak, hati-hati pak, alah. Nah, di sini terlihat yang dibawa oleh Konco Abang, ini adalah satu gunungan kakung atau gunungan jaler ya. Jaler. Nah, sementara yang terlihat di depan kita ini adalah suasana di titik 0 km Yogyakarta. Nah, di sini nanti akan lewat dua iring-iringan. Yang pertama iring-iringan menuju arah utara atau Kepatihan. Kemudian yang kedua iring-iringan menuju arah timur atau Pura Pakualaman.
Nah, kemudian yang kita lihat di depan kita ini adalah 4 ekor gajah yang ikut mengawal upacara grebek pada siang hari ini. Nah, iring-iringan gajah ini akan bergerak ke arah timur ya, di jalan Panembahan Senopati ya teman-teman ya, akan menuju arah Pura Pakualaman. Ramai sekali yang datang untuk melihat acara ini ya. Ada gajah, ada kuda. Ini bajunya merah gitu, kayak garang. Prajurit. Ini kan yang di bawah tuh bisa dimakan apa enggak? Nah, ini adalah gunungan kakung yang nantinya akan dibawa ke Pura Pakualaman dan nanti di sana akan dibagikan ya kepada masyarakat. Oh, dibagikan sama masyarakat tuh bisa ya. Bagi-bagi juga rezekinya. Ini tadi merah, ini serba hitam ya. Selanjutnya di depan kita terlihat ini ada iring-iringan dari Bergoto Bugis. Dan Bergoto ini akan mengawal Ubo Rampe yang nantinya akan menuju Kepatihan Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Bergoto Bugis awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Nah, panji atau klepet dari prajurit Bugis ini adalah Wulan Dadari, berbentuk 4 persegi panjang Wulan dengan Dadari. Warna dasar hitam, dan di tengahnya ada lingkaran dengan warna kuning. Hitam kuning. Nah, di belakang abdi dalam ini adalah Ubo Rampe yang dibawa menuju Kepatihan. Nah, teman-teman, ini adalah suasana di halaman Masjid Gede Kauman sesaat sebelum gunungan dibagikan ke masyarakat. Gunungan dibagi kepada masyarakat. Tadi tuh yang dibawa tuh kan dibagi-bagi sama masyarakat setempat. Kayaknya ada cili itu, iya kan? Atasnya itu ada kue gitu. Nah, tadi kita saksikan grebek besar, grebek ya sebutannya. Grebek atau grebek gitu. Kalau salah minta maaf ya. Ya Allah, maafkanlah. Oke. Grebek besar
Keraton Jogja 2024 yang untuk asli pertama kalinya kayaknya asli yang tradisi kayak gini, katanya udah berusia ratusan tahun ya, satu acara yang udah biasa dilaksanakan wisata terbaru untuk di Jogja. Dan kita melihat bagaimana tradisi ini telah ramai sekali partisipasi daripada orang-orang di Jogja pastinya. Dan sesuatu yang indah, kita dapat menyaksikan perarakan yang luar biasa di, ada gajahnya, ada kuda dan sebagainya. Dan kita melihat gunungan-gunungan yang di bawah itu rupanya makanan-makanan yang akan diagihkan kepada masyarakat akhirnya. Dan kita lihat bagaimana kesederhanaan untuk asal melihat bagaimana keistimewaan masyarakat Jawa di Jogja itu, melihat bagaimana mereka itu bersederhana aja tapi sama-sama berbagi kan. Kalau gunungan itu akhirnya dibagi-bagi bersama dengan masyarakat. Mungkin As tidak terlalu tahu secara details tentang bagaimana acara grebek keraton ini, apakah signifikan, apakah maksud-maksud di sebalik gunungan-gunungan yang di bawah itu, apakah yang mereka wakili itu dan sebagainya acara penuhnya. Tapi ada yang bantu, kalau ada yang bantu yang tahu tentang acara ini bisa bagi, bisa berbagi dengan As dengan titik komentar di bawah ya. Kayaknya ingin juga nih satu hari As juga ingin partisipasi ataupun sama-sama melihat sendiri bagaimana acara yang udah berusia ratusan tahun loh, lama sekali kan yang telah dilaksanakan di Jogja ini, pasti luar biasa banget. Dan ya kalau kalian punya pengalaman atau pengetahuan agak sedikit details tentang keraton Jogja ini bisa dikongsi dan berbagi dengan As di ruang komentar. Oke, sampai ketemu lagi di lain video, jaga diri, dadah.